Artis sinetron Indonesia Sahrul Gunawan nyalonkan diri selaku bakal calon bupati Kabupaten Bandung di Pilkada tahun 2020 nu bakal datang. Kaat Sahrul kena lingkungan jadi salah seiji kasang tukang anu utama bikin nyalonkan diri selaku bakal calon bupati. Poe Kemis isuk-isuk Sahrul Gunawan masrahkeun berkas pendaftaran bakal calon bupati Kabupaten Bandung dina Pilkada tahun 2020 anu bakal datang ka kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem di Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung. Eta pemeran Jun dina sinetron Jin dan Jun teh nembongkeun kadaryaan dirina daftar salaku bakal calon bupati Bandung. Dirina boga karep icikibung di lingkungan masyarakat pikeun mantuan memeres sajumlah hing pasualan kawas musibah caah anu sabantauna karandapan di Kabupaten Bandung. Lian ti kitu, dirina oge boga karep ngamajukeun Kabupaten Bandung ku cara ngoptimalkeun potensi anu nyangkaruk di Kabupaten Bandung kasup potensi anu aya dina sumber daya alamna. Kenapa di Kabupaten Bandung? Saya sebagai orang Sunda dan saya juga ingin berkiprah di masyarakat sebisa saya, dan saya tahu bahwa di Kabupaten Bandung ini problemnya adalah salah satunya mengenai banjir. Ya, saya juga bukan yang pahlawan yang kemudian bisa membereskan semuanya, dan abi mah tos tegadu Om Jin ayeuna teh ya, hari kapungkur mah gaduh Om Jin mah tinggal disulap gitu ya. Jadi saya juga ingin mencoba mempelajari lagi, dan kali ini ya bismillah saya mendaftarkan diri dan alhamdulillah mendapatkan respon. Mudah-mudahan saya bisa manfaat. Ya, kita kan hidup ini adalah bisa saling memberikan manfaat. Saya dengan kapasitas saya sekarang, saya harus bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah untuk berkiprah di masyarakat. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Bandung Agus Yusman nembrakeun, pihakna geus nampa 7 bakal calon bupati, wakil bupati Bandung dina Pilkada tahun 2020 nu bakal datang. Partai Nasdem anu boga 5 kursi di DPRD Kabupaten Bandung kudu nyorang koalisi jeung partai sejena sangkan bisa nyalonkeun jagoanana. Tepi ka kiwari, sawatara partai politik di Kabupaten Bandung geus nyorang komunikasi jeung partai Nasdem kawas Partai Keadilan Sejahtera anu nyalonkeun Gun Gun Gunawan salaku bakal calon bupati Bandung anu diugung-ugung bakal dipasangkeun jeung Sahrul Gunawan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.